Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun idza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfahu. Ini bab apabila seorang imam tidak menyempurnakan, maksudnya dia bersalah. Jadi dia telah melakukan kesalahan. Wa atamma man khalfahu, dan menyempurnakan oleh orang yang di belakangnya. Jadi kalau ada imam melakukan kesalahan, ya, dan makmum yang di belakangnya menyempurnakan. Bagaimana tuh si imam melakukan kesalahan? Apakah dia menanggung apa kagak tuh imam? Dia tanggung apa enggak? Kita lihat nanti hadisnya di sini. Wa bilai qala haddatsana al-Fadl bin Sa'lin qala haddatsana al-Hasan bin Musa al-Asyyab qala haddatsana Abdurrahman bin Abdillah ibn Dinar an Zaid ibn Aslama an Atha ibn Yassar an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabakum falakum wa in akhta'tum wa in akhta'tu wa in akhta'u falakum wa alaihim. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka salat untukmu. Maksudnya apa? Ya, para imam salat, ya, memimpin kalian. Jadi imam, orang, ada seorang menjadi imam di dalam salat, dia mimpin salat. Lalu bagaimana tuh imam tuh? Dia nanggung apa kagak? Orang pemimpin, ya. Maka dia dinyatakan nanggung. Fa in asabu falakum, maka jika asabu mereka para imam benar, falakum, maka bagi kamu mendapati pahala. Satu riwayat walahum, dan bagi mereka, mereka juga dapat pahala. Jadi kalau jadi imam, imamnya benar, imamnya dapat pahala, makmumnya juga dapat pahala. Nah itu kalau benar, kalau imamnya salah gimana? Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Dan jika salah mereka para imam atas kamu, jadi imamnya salah, falakum wa alaihim, maka bagi kamu, ya, akan mendapati itu. Artinya falakum, maka bagi kamu ada dapatnya pahala, dan wa alaihim, atas kamu mendapat dosa. Berapa ini? Jika mereka salah, ya, maka bagi kamu dapat pahala. Mereka, atas mereka imam dapat dosa. Jadi imam itu berat. Enggak gampang jadi imam. Kayak kita, ya, enggak jadi imam. Kecuali enggak ada orang gitu. Atau ditunjuk, apalagi ditunjuk sama orang. Itu enggak sembarangan. Ditunjuk sama orang enggak sembarangan. Jadi kalau kita disuruh sama orang itu, disuruh aja kita udah senang. Jadi ini menggambarkan betapa jadi, pertama betapa kita itu
Ya. Salat harus bersih daripada najis. Kemudian menjadi imam itu enggak sembarangan. Orang jadi imam bisa dapat pahala banyak, jadi imam juga bisa pahalanya berubah jadi dosa. Imam melakukan kesalahan, nanggung makmum. Jadi enggak sembarangan jadi imam. Wa in aqta'u falakum wa alaihim, dan jika mereka berbuat salah maka bagi kamu mendapat pahala, atas mereka juga dapat pahala. Ini hikmahnya kita jangan berebut jadi imam. Ini kan pengennya banyak yang begitu. Pengen berebut jadi imam. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Babu imamatin.